Ya pemirsa, Nada Puspita sebagai salah satu modest fashion brand Indonesia terus melanjutkan usahanya untuk melebarkan sayap dengan masih membuka offline store di beberapa kota sejak tahun 2022. Kini Nada Puspita membuka store di Jambi, berlokasi di Jalan Kolonel Abun Jadi, Sungai Kamba. Sejak bulan Januari 2023, Nada Puspita telah berhasil membuka tokonya di Kota Batam, Medan, dan Bekasi. Di bulan Mei ini, Nada Puspita akhirnya juga membuka tokonya di Kota Jambi. Berlokasi di Jalan Kolonel Abun Jani, Sungai Kambang, pembukaan offline store ini tentunya menjadi sebuah langkah besar bagi Nada Puspita tersendiri. Tak hanya memperkuat eksistensinya sebagai sebuah fashion brand, kehadiran Nada Puspita di Kota Jambi juga merupakan wujud keinginan Nada Puspita agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas, terlebih MP Women di Jambi dan sekitarnya. Nada Puspita juga berharap pembukaan toko ini dapat membuat MP Women Jambi berbelanja dengan lebih leluasa ke depannya. Dalam kata lain, MP Women di Jambi kini tidak hanya dapat memperoleh produk Nada Puspita melalui website atau e-commerce saja, melainkan juga bisa membeli dan melihat produknya secara langsung di offline store. Agar grand openingnya semakin meriah, Nada Puspita pun turut mengundang influencer yang berdomisili di Jambi dan juga media lokal untuk meramaikan perayaan pembukaan tokonya bersama. Pertama aku di Jambi, harapannya kita bisa keluar dari BEM. Oke, boleh dong minta kesan pertamanya nih di Jambi gimana? Orang-orangnya ramah banget, makanan juga enak, terus pokoknya aku senang banget, mudah-mudahan insya Allah soon bisa kembali. Ya. Dengan pembukaan offline store ini, Nada Puspita juga berharap bisa terus bergerak maju untuk memenuhi tujuannya, yaitu memberdayakan dan mendukung penuh wanita di setiap langkah dengan berbagai produk yang berkualitas dan terbaik di kelasnya. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.